Salam sejahtera Malaysia. Berita hari ini daripada Salam Kerjaya. Semakan online, rasmi bantuan kewangan RM800 untuk semua rakyat Malaysia bermula Februari tahun 2022. Tahukah anda bahwa program SIP Gig Perkeso kini telah pun dibuka bermula 17 Januari 2022. Untuk pengetahuan anda semua, insentif ini memberi fokus kepada individu yang diberikan notis cuti tanpa gaji, yang diberhentikan kerja, penganggur lebih daripada 60 hari, pencari kerja daripada golongan terjejas dan suri rumah yang tidak bekerja lebih daripada 6 bulan, yang terlibat dalam pekerjaan yang tidak terikat dengan waktu bekerja menggunakan platform digital berdaftar di bawah Perkeso. Apa itu SIP Gig Perkeso? Untuk pengetahuan anda semua, SIP Gig Perkeso adalah merupakan insentif kewangan berjumlah RM600 sehingga RM800 sebulan bagi tempo maksimum selama 6 bulan bagi pekerja gig yang baharu di bawah bajet 2022. Ianya untuk memberi peluang kepada individu yang menganggur atau tidak bekerja untuk melaksanakan pekerjaan secara jangka masa pendek dan menggalakkan para pencari kerja atau individu menganggur mengambil peluang pekerjaan, merentasi pekerjaan yang tidak formal atau kerja ekonomi gig melalui platform digital. Bagi individu yang layak memohon adalah individu yang diberikan notis cuti tanpa gaji, individu ataupun graduan yang menganggur melebihi 60 hari, pencari kerja daripada golongan terjejas seperti OKU, suri rumah yang tidak bekerja lebih daripada 6 bulan. Semua pekerja untuk program ini mesti berumur 18 hingga 60 tahun pada tahun ini, dan semua pekerja untuk program ini mesti membuat pendaftaran mulai 1 Januari. Bagi yang tidak layak memohon, individu yang aktif bekerja, individu yang telah menerima insentif di bawah program kerja gig, individu yang telah menerima insentif mobility, dan pelajar praktikal atau individu yang masih belum tamat pelajaran. Untuk tarik permohonan bantuan 600 hingga 800 ini, permohonan program SIP Gig Perkeso akan dibuka bermula 17 Januari sehingga 30 Jun 2022. Untuk cara memohon, anda boleh muat turun aplikasi Perkeso Prihatin di bawah Apple App Store ataupun Google Play Store atau layari matrix.perkeso.gov.my. Sekian berita hari ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.